Pemirsa, seorang warga desa Menteng Sari, Kecamatan Cikalong Kulon, Cianjur, Jawa Barat mengalami penyakit yang aneh. Seluruh kulit pemuda tersebut bersisik. Burhanuddin, 18 tahun, warga desa Menteng Sari, Kecamatan Cikalong Kulon, Cianjur, Jawa Barat ini telah lama menderita kelainan kulit yang tak biasa. Sudah 12 tahun kulit tubuh Burhan bersisik. Dan tak hanya itu, mata sebelah kanannya pun juga terdapat tumor ganas. Burhan mengaku pernah dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan RSUD Cianjur, namun tak juga mendapatkan perawatan yang serius. Tidak ada keterangan khusus juga dari dokter yang merawatnya saat itu. Burhan kini tak lagi memiliki biaya untuk mengobati penyakitnya tersebut. Burhan tinggal bersama dengan keluarganya sejak kedua orang tuanya berpisah. Ditanya penyakit apa, ini dikata-kata dokter dari Cianjur. Bapak menjawab, kalau bahasa dokter kan kurang mengerti gitu, saya orang awam, tapi dari sebagian daripada mula-mula kanker gitu, kanker kulit gitu ya. Jadi termasuk apa kanker, apa tumor gitu. Jadi masalahnya dokter juga belum tahu pastinya. Meskipun bersisik, menurut Burhan, ia tidak merasakan gatal-gatal pada kulitnya. Burhan berharap adanya bantuan donatur untuk pengobatan dirinya, sehingga ia bisa beraktivitas dengan teman-teman sebayanya. Dari Cianjur, Jawa Barat, Nur Ahmad, Metro TV. Ya minimal kita berbuat.